Kita dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri dan teman saya Fanny Aiska, Ezelia Putri Aisyah, Anna Tadian, Karina Pianti, Gila Ida Zahrani, Fitra Domailan. Kita ingin membahas tentang narkoba. Apa itu narkoba? Apa itu? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif berbahaya lainnya. Bahan atau zat yang bikin masyarakat dalam tubuh manusia, ini bisa merubah pikiran hidroksol loh. Ada juga jenis narkoba lainnya loh teman-teman, yaitu Narsin, cafein, narsin, sama opium. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang paling parah kematian loh. Serem banget. Jangan salah, ada beberapa narkoba yang bisa mengatasi kesehatan juga. Apa tuh? Ganja bisa mengatasi sakit kronis. Wow. Iya, ada yang pakai narkoba tahu. Pengedar narkoba biasanya dihukum di penjara 1 sampai dengan 4 tahun, ayat 1 pasal 115 loh. Orang yang memakai juga di penjara 1 sampai dengan 4 tahun loh, pasal 127 ayat 1. Uti, kamu tahu tidak ciri-ciri orang pecandu narkoba? Ciri-ciri pecandu narkoba, mudah lelah, mata memerah, berat badan turun drastis, keringat yang berlebihan. Kasih ya. Gimana sih cara mengetahui orang yang menggunakan narkoba? Dilakukannya tes urin dengan mengambil sampel urin, lalu diverifikasikan adakah kandungan narkoba di dalamnya. Untuk menghindari penggunaan narkoba, sebaiknya tidak mencoba narkoba sama sekali ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.